Bergeser gitu. Jangan hal ini pola grip. Seremoni warming up sesi foto terlebih dahulu pada pertandingan grand final. Tolong panitia bannernya di depan, bannernya di depan ya. Terima kasih. Silakan AOC dan rekan kesit untuk bisa ikut sesi foto bersama. AOC silakan A. Ya, dengan si cantiknya. Biar ada kenang-kenangan juga. Anda ikut juga ya. Oh, mau foto ternyata Amdan. Menjadi kameramen dan siap, satu, dua, gaya bebas. Yuk, gaya bebas, satu, dua, go. Oke, terima kasih. Baik, akan kita perkenalkan daftar pemain dari tim Baraya Dani. Daftar nama pemain dari tim Baraya Dani, nomor punggung 55 Yudi Kelil, nomor punggung 77 ada Ucu, nomor punggung 66 Keken, nomor punggung 33 Warus, nomor punggung 44 Arsil, nomor punggung 22 Sadi Dustin sebagai center dan Teddy Stan sebagai libero. Manager Bos Oci. Kemudian daftar pemain dari tim Kinara,
nomor punggung 2 Panji sebagai center, nomor punggung 12 Nur Rahman, nomor punggung 3 Rizko Herlambang, nomor punggung 7 Rima Strigin, nomor punggung 10 Iqbi Robani, nomor punggung 9 Alpian Nando dan Agis sebagai libero. Manager Pak Dadang Herlambang dan Coach Toto. Bener tadi kali goyang. Nah. Aduh, itu tadi tapi aduh apa tuh? Dan wasit yang akan bertugas pada pertandingan grand final kali ini, wasit 1 Taufan Fahri SPD, wasit nasional dibantu wasit 2 Dadang Suteja Esbud, wasit nasional. Selamat bertugas dan kepada para penonton, selamat menyaksikan. Kita sambut reporter fenomenal kita, Dian Asu. Aduh, ya Allah, ya Bapak, ya Surnuhun, terima kasih. Baik, namanya terima kasih banyak dari jajaran PPPSI Kabupaten Brebes yang telah memandu Osemonial Karya Kadi Sari Reza Pradal Palsu dengan Kinara. Apa kabar rekan saya Amda Raisman yang selaku agen? Bagaimana ini apabila ada membutuhkan pemain agen Jabar Jateng ataupun Jatim? Luar biasa, jarang sekali pulang. Rumah kedua Anda adalah mobil. Baik, saudara-saudara, dengan hitungan detik untuk bisa menggoyahkan ada atau defend lawan. Satu pertanda baik sudah mulai terlihat di hadapan saya. Satu ancaman coba diberikan bersama R10. Satu penghuni Satwa Angka Ganda Serio. Nah, siapa yang terjadi pasir selanjutnya pencapaan di belakang sepertinya. Nah, satu poin pecah telur. 1-0 saja. Perhatian lihat R10 Rio Asrikin namanya. Lepas punya dari Barati. Apa yang terjadi Barati? Jangan sampai lolos. Satu ancaman coba dari Persebang Ujung. Satu poin saja, bagaimana kelana Kegen Nur Pareja. Satu jangan sekali berleha-leha, fokus saja bermain. Karena masih ada di samping saya namanya Dandi Apik. Wah, satu ancaman. Wah, si kembali dengan teknik bola back. Satu poin, dua, satu saja. Baik, satu saja. Kembali kita lihat apa terjadi, saudara-saudara melintas di hadapan kita. Wasit pemain bergerak ke belakang dengan itu detik untuk bisa menggoyangkan defense atau risik lawan. Perhatikan masih ada siapa di sana. Ancaman kembali masih ada pelabun Nando. Ancaman masih Teddy Graham. Wah, harus masih bisa. Angkat tinggi dengan ucapan selamat datang Ninglang. Wah, harus. Wah, ya. Dua sama saja. Perhatikan satu pemain idola saya Warus dengan tinggi sampai satu ancaman coba diberikan pasti ada Arseo. Lepas Arseo dua zip ada Israel sembilan dengan satu umpasan. Sementara hilang beredar di barisan balik belakang saja. Satu ancaman pemakai center andalan Panji si manusia ular. Satu
ancaman kembali nomor 23 ada sudah Rizko Helmbang. Lepak Rizko, angkat tinggi Teddy Grand. Yudi terkendil-kendil. Satu ancaman kembali si bocah asal Kota Garut Intan. Sepertinya kerajaan daripada Sancar mengalir dalam tujuh mah. Satu ancaman kembali kita lihat apa yang terjadi sepertinya. Satu ancaman si bola lato. Satu ancaman. Dorot kembali kita lihat apa yang terjadi. Masuk. Masuk. Sadi Dustin. Si tangan seribu variasi. Satu poin 4-3 saja. Poin 4-3 yang terlihat di depan kita. Satu ancaman poin kembali kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Lintas lewat si Kamen Bundar yang diracik sedemikian mantap. Bola Mikasa namanya. Keras kembali kita lihat apa yang terjadi dari belakang. Masih Rio. Ancaman kembali masih Sadi. Dan bagaimana us? Wah, satu poin saja kembali tanda geser. Sepertinya bagaimana Rio Al-Sikin yang merupakan jebolan dari pada tim Kai. Namun hari ini berpacu di hadapan ada semua. Lewat lawan yang nyata ataupun lawan yang real. Lepas 12 kembali mencoba. Wah, arus cangkir. Apa Uzzah Zazah atau Uzzah? Lepas kembali Mak Uzzah. Angkat tinggi. Warus. Jarang sekali gagal Rusme. Bagaimana kembali dengan wak 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 Rus 5-4. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Wak Rus satu pemain yang sudah luar biasa. Wak satu ancaman sang libero masih agis. Ancaman kembali dengan wak 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 Rus. Angkat tinggi si ganteng kalem. Dorong bola ke depan Mas. Satu ancaman sedikit gemparkan sayap dari anak-anak Korda Brebes. Sepertinya dari mana rekan-rekan Kindara mengambil sebuah paket. Satu ancaman kembali nomor pun keramat. Ada surat Nando. Lepas Nando ada Warus. Angkat di Sadi Dustin. Umpan macam apa seperti itu Sadi Dustin. Lewat para bola atau para wanjebol. Bahaya. Satu ancaman kembali dengan 6-5. Satu luar biasa masih ada siapa di sana? Ada Bang Ujo dengan jargonnya NKRI harga mati. Lepas nomor 3 ada saudara Rizko. Angkat tinggi Warus. Dorong kembali. Masih kerana keken popcorn. Sadi Dustin. Sadi Dustin. Bahaya sang predator atau reptil amfibi. Satu kembali dengan bola untuk dimakan habis dan alhasil jatuh. 7-5 tersisa saudara di satu poin yang berangkat tampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu masih dengan enak cukup lezat dan saling pengertian sekali bagaimana Padodi ini dengan sangat-sangat pengertian banget tandang saja. Saja baik nomor punggungan apanya sebagai setor andalan yang mengukur ritme pertandingan depan belakang kanan kiri Panji si manusia milenium angkat tinggi dengan jos dan bos bos bahaya new dikenil suatu ancaman dengan gaya bola apa-apa. 8-6 kembali tersisa. Satu ancaman kembali saudara. Yudi Kendil bukan Joko Kendil. Satu ancaman kembali kita lihat apa yang terjadi. Ningnang ningnang. Manis penonton 1-0. Penghuni stadion Buara. Siapa di sana kembali nomor 7 abang. Perhatikan kembali mencoba langsung di pesan terbaik. Ada R10 atau Rio. Kepunyaan daripada Mbarati. Jangan terlalu capek Mas Rio. Angkat, anjir. Ya Allah, ya Allah, Roya. Satu gol yang menggunakan terjadi masih sudah Yudi Kendil. Melayang-layang di atas angkasa. Seperti balon tanpa benang. Atau seperti layang-layang tanpa tali. Roket tangan, mendadak. 79 saja. Baik 79 kita lihat apa yang terjadi. Rasa empal genget. Dia lanjut hebat. 10-7. Ya kembali namun dibiarkan keluar. Satu leftman mengangkat bendera. Satu ternyata bola jauh. 8-10 nampaknya masih ada nomor 8. Siapa di sana kembali kita lihat apa yang terjadi lepas. Satu ancaman kembali. Satu ancaman kembali. Satu yang terjadi. Itu bang kalau di Jawa Barat. Satu speaker jangan diperlihatkan.
11-8 kembali dengan loncatannya sudah ada hit. 11-8 Yudi Kendil, satu ancaman kembali. Ya, satu luar biasa bocah nomor 12 kembali mengancam saudara Bang. Seperti anak panah melesat daripada busurnya, atau seperti harimau kembali mencoba mencabik-cabik daging segar. I 1, 2, 3 es dawet segar bugar. Masih kembali dengan Bang Ujo, postur tubuh yang sangat ideal. Nampaknya kembali tinggi menjulang ke langit. Hangit. 12-9 saja. 12-9 nampaknya. Kembali kita lihat apa yang terjadi masih. Ada Bang Yuken atau Yudi Kendil, pemain dengan biaya transfer yang sungguh fantastis, mahal namun terpercaya, postur tubuh yang tidak seberapa namun loncatannya sedada. Yudi Kendil angkat ke anak keker, gandos Yudi. Angkat ke anak keker, gandos Yudi. Ya Allah. Bahaya. 13-10 nampaknya. Satu ancaman daripada saudara Yudi Kendil. Yudi terkendil-kendil. Seperti biasa Bang, kalau mengingat kata kota Garut, ada tiga hal yang terngiang di hadapan saya. Yang pertama Dodol Garut, yang kedua Domba Garut, dan yang ketiga Yudi Kendil yang lagi viral, bukan Pina Garut. Perhatikan 11-13. Satu ancaman kembali mencoba merobek lewat jala yang begitu ancaman. Di balas satu racikan dari pertama sang pelatih Bung Toto, angkat was satu pop crowd. Kita lihat apa yang terjadi. Satu poin 12-13. Nampaknya poin dari awal rally tidak jauh, seperti merondong sama tantu tidak mau lepas. 12-13. Satu ancaman kembali, kita lihat apa yang terjadi. Ancaman! Angel. Apa kabar? Masyarakat bersama si juragan telur asin dan raja bukena. Perhatikan kembali, kita lihat apa yang terjadi dengan cowok. Satu ancaman, angkat tinggi, mang. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Idola kaum hawa nampaknya hempasan curi bundar. Ya nampaknya kembali sudah kelana kakek Nur Pareja, si bocah malas. Jangan sekali latihan Anda di Ciamis karena rapatnya pertandingan di Tarkam. Kita lihat apa yang terjadi. 15-12. 1, 2, 3. Ini parah nih. 16-12 saja. Tenang penonton. Bapaknya kembali dengan luar biasa, dengan wasit idola daripada kota Brebes. Ya, kabur. Siap nanti kolaborasikan. Baik. 16-12 kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Masih ada siapa di sana? Ada Bang Ujo. Perhatikan Bang Ujo. Ancaman coba diberikan, kolaborasikan penonton. Angkat tinggi dengan cicat. Ini. Angkat tinggi kembali mencoba dengan satu ancaman. Apa yang terjadi? Caca Marica. Saudara Kelana Keken loncat dari belakang. Sepertinya luar biasa. 17-12. Apa kabar Mas Rio? Nampak kelemahan Anda dicari. Lalu kembali kita lihat apa yang terjadi. Dorong bola ke depan. Caca Marica. Si Rio mengancam headshot. Namun ternyata bola lebih jauh. 18-12 bagaimana? Penguasa lapangan dari desa Buara. Suatu ancaman coba diberikan si pengantin anyar, angkat tinggi, gandos. Arseo si ganteng haram. 19-12 di satu perjalanan hebat kembali mencoba menangsungi musim terbaik. Dan suatu ancaman kembali kolam kon. Mantap konsentrasi. Pas kembali jangan sampai pada Memang bahaya
R10 di sekulit bundar namanya. Di satu perjalanan hebat kembali mencoba berhasil di posisi terbaik. Dari sudut pandangan saya pribadi, nampaknya gesekan-gesekan kecil sudah mulai diperlukan. Angkat tinggi dengan Rio, satu luar biasa dan cukup tenang. Terima kasih Bang Rio, namanya telah mengontak saya untuk bisa ikut andil di pernikahan anda. Saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmat. Terima kasih Bung Rio dan terima kasih Mangga mudanya sudah saya bawa di mobil. Baik, untuk ancaman 2014, satu ancaman kembali mencoba merobek. Apa yang terjadi? Ada si tangan seribu variasi atau si tangan Tuhan, tangan Edan, Sadi Dustin, Gandos, Ganjal, 15-20, Ganjal, 15-20, R1 kosong. Bagaimana Rio? Sepertinya kembali kita lihat apa yang terjadi. Sangat kita berbuat banyaknya 21. Aduh, jajah tolong ngeren ke Siro ayak ini. Baik, terima kasih banyak. Satu kembali. Terima kasih Mama Indra. Zezer Allah Mama Indra terbaik. Satu kolaborasi dan bersilaturahmi bersama saya. Terima kasih Mama Indra. 16-21. Perhatikan kembali dengan satu cocoran. Coba diberikan, masih ada nomor 9. Siapa di sana? Nando. Lepas tanda kembali dengan Ning Nang. Dan jalan cerdik daripada saudara Arseo. Satu poin. 17-21. 17-21 nampaknya. Bimang-bimang sebentar. Angkat tinggi dengan Ning Nang. Satu ancaman kembali besok. Tidak perlu banyak janji, namun perlu cincin melingkar di jari. Yudi Kendil namanya. 22-17 bagaimana? Terkadang sakit hati diciptakan orang-orang yang kita cintai, bes. Bahaya. Apa yang terkiki? Lampu kuning mengedip. 23-17 bagaimana? Di satu perjalanan balik R10 yang dipercaya sebagai El Capitano atau Captain. Angkat di Xiao. 18-23. Dapatnya kembali dari Australia juga merupakan jempolan daripada tim Kai yang sering melawan Buana dan mengambil piala di setiap Open. Angkat di Bang Ujo. Nomor Bang Ujo. Apa yang terjadi Ujo? Perhatikan. Satu kembali namun ternyata bola nempel di tangan anda seperti di lap Alteco dan 23 Gandos Warus. Dan bola depan kembali masih 1 poin 20-23. 20-23 nampaknya hempasan sulit bundar. Perhatikan angkat tinggi. Yes. Baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan senior saya yang pertama tadi, kalau tidak salah ada Bung Aldi, yang kedua ada Bung Au katanya. Terima kasih banyak. Satu kehormatan kita bisa bersilaturahmi di Kota Brebes. Tinggal anda-anda semua untuk bermain ke Kota Ciamis. Sekuat Terlendo. Baik, game point saja. 25-20. Oke, 1-0 buat Yudi Kendil. Berapa kemenangan ya? Baik, penonton. Dapat-dapatnya mohon maaf apabila kedatangan saya mengganggu ramainya pertandingan. Konsentrasikan pada pertandingan. Satu kehormatan bersama saya ya, bang, di tadi macet sinyal bersama rekan-rekan atau para pecinta dan pecandu olahraga bola voli di kategori putra. Ya, sidang halal hadir sidang. Wasit sudah menempel panjang. Dan dapatnya wasit sudah berada di posisinya dengan cukup cerdik dengan mata-mata elang binaan daripada PPPS Kabupaten Brebes bersama Mas Dodi tercinta dengan cukup menarik namanya dan satu kehormatan Mas Dodi. Terima kasih banyak dan sangat pengertiannya. Saat kembali kita lihat apa yang terjadi lewat hitungan detik. Posisi pocah luar biasa. Dorong, gagas, keken. Tampak awal kembali namun
terkena net. Perhatikan lirikan manja daripada si anak muda bertalenta. Tidak mau Anda harus mengakui karena kebiasaan Anda ada campur tangan pelatih Lapani yang kemarin melatih di Porprov Subang, Haji Samsul Jais, namun leading sebagai posisi pertama di Kabupaten Ciamis dan medali emas. Satu poin sama, R1-0 lewat sentuhan si manja, lepas ke belakang, dorong, angkat di Yudi Kendil. Yudi terkendil-kendil, satu pemain dengan gaya bola latok-latok-latok-latok-latok-latok. 2-1 dengan cerdas, cermat, ganas, garang, 2-1. Bisa, ngelang. Ini ketua panitia atau ketua pelaksana sudah mulai panik di barisan paling terendah, dan sudah mulai rusuh. Baik, yang penting jangan ada aksi bakar-bakar. 3-1 nampaknya. 1-2-3. Getsel Rio. Sepertinya tangan Anda kurang begitu maksimal lewat jari-jari. 4-1 masih Arseo. Si ganteng kalau berkumis tipis, tampan prima atau tampan sekali. Enak lecatan. Sudah mengenai garis pembatas. Saudara-saudara, kembali kita lihatan. Ini kaltip out dipinta oleh rekan-rekan anak-anak Kinara. Di bawah satu kepemimpinan daripada Bung Toto atau manajer Rio yang hari ini berkolaborasi bersama R1-0. 1-5-1 tersisa. Baik, saudara-saudara, dengan itu mendetik untuk bisa menggoyakan atau defend dan titik lemah. Satu serangan, kita lihat apa yang terjadi. Dapatnya kembali, kita lihat apa yang terjadi. Masih ada siapa di sana? Arsio. Lepas Arsin melaju lebih cepat, angkat tinggi, satu ning-nang. Manis sekali, atur nuhun 12. Siapa di sana kembali, ada serai pada satu ancaman celi. Satu luar biasa dengan melaju lebih cepat, 2-5 saja. Perhatikan penonton, ancaman daripada perayaan tadi sari kecah. Satu nampaknya poin, merayap atau terkikis, merayap seperti cicak. Iya, terima kasih. Nampaknya rekan-rekan penonton sudah mulai terjibak untuk berkolaborasi hebat. Apa yang terjadi? Angkat ke belakang kembali dan bergecol. Wati di gren, angkat tinggi Sadi. Dorong ke depan, angkat di caca marica. Masih selamatkan. Aduh, idola saya. Bagaimana? Perhatikan 45 kembali, kita lihat apa yang terjadi. Angkat gandos, Warus namanya kembali bersama Joko Kendil ataupun Yudi Kendil. Perhatikan Yudi, satu dada. Perhatikan Yudi Kendil, satu pun dibiarkan. Terlalu banyak makan sebelah, kahulang tarik terjadi. Kahulang dengan bola mahal atau bola ais. Perhatikan di dua kalinya kembali, kita lihat terjadi. Lepas, satu ancaman jininang-ninang jos. Lepas kembali dengan gaya nomor punggung emas atau nomor punggung paling mahal, nomor punggung keramat. Ada siapa di sana? Satu ancaman daripada seorang Ikbi, satu luar biasa. Angkat kembali mencoba sudah. Bang Ujo! Ancaman jari. Satu kembali. Bang Ujo nampaknya kembali dengan gaya bola cangkit. Cukup menarik. 8-5 saudara-saudara. Nampaknya masa kulit bundar. 1-2-3, angkat tinggi, lepas, dorong kembali dengan ning-nang. Umpan macam apa seperti itu? Satu pengalaman Bang Ujo menarik untuk jangkit, namun berhasil leading dari belakang sana. Yudi Kendil Silasorato. 9-5, dapat pasangan dengan cukup enak sang libero. Masih dibiarkan. Apa yang terjadi? 12. Soalnya kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya ada saudara Rohan terkena jaring yang begitu panas. Dan 10 lip saja. Baik, masih ada satu pemain idola. Siapa di sana kalau bukan? Mantap
Warus, Malis Warus, dorong ke belakang, angkat ini, waduh, kecoh, 6-10, satu poin saja kembali berjibaku, di hadapan kita semua kembali, konsentrasi maksimal di satu perjalanan hebat, bersama juragan pelaut asing, Wasadi Dustin, lewat si tangan Tuhan, atau si tangan seribu variasi untuk bisa menemukan lawan, dan alasi menemukan cari lentik, dan poin kembali bertemu, 11-6. Baik, 11-6 tersisa, dan banyak kembali dan satu poin kembali, kita lihat konsentrasi, apa yang terjadi dengan Caca Marica, satu poin saja kembali, kita lihat apa terjadi. Satu poin, 7-11. 7-11, kita lihat apa yang terjadi dengan Pajak Singli Bundar yang merupakan rekan ataupun teman. Sudahkah nyambungan, Ken? Kita lihat. Bahaya kembali terkena. Satu poin, 12-7. Baik, 12-7. Nampaknya sanitasi seperti biasa ada ritual khusus untuk bisa membelakangkan bola. Ritual Gandos R10 lewat nomor 27 seperti Cristiano Ronaldo nomornya. 8-12 tersisa. Nampaknya kembali dari sudut pandangan saya pribadi, gesekan-gesekan kecil sudah mulai diperlihatkan. Baik, sambil saya ngomong ada anak didik yang akan memandu selanjutnya. Baik, kembali nampaknya melintas di hadapan Anda di satu poin yang sudah dilalui lewat si Boca Maras daripada Ciamis, lewat satu kelana kekek Pahreza, lepas kembali nampaknya dengan cukup tenang. Satu apa yang terjadi masih diperhatikan. Satu yang harus sikit lagi, namun diganjar, namun jelas nampaknya masih bola keluar dan terpental cukup jauh. Jelas nampaknya di satu perjalanan hebat Rio Arsikin dengan satu speak yang sangat menggelegar ataupun edan. Lepas Rio Arsikin kembali, masih tertinggal kompan tinggi cu, masih selamat ke kompan kembali. Satu idolanya Bang Tian Aju ada wah terus nampaknya kembali dengan wrestling point, kembali dengan sudut apa yang terjadi dengan satu gaya lata-lata ataupun pistol air. Lepas kembali nampaknya berhasil bangun dan melintas di hadapan Anda. Satu kita lihat Rahman di satu hempasan parabola. 1-2-3 kembali nampaknya poin saja bertambah. Lagi-lagi bergerak mundur dan berhasil kau dapat Anda. Masih kembali nampaknya lewat satu middle block ataupun sebagai quick cross ball tanpa rewel sedikit pun. Lepas kembali nampaknya melintas dia dapat Anda di satu fondasi. 1-2-3 lepaskan dengan namun jelas tampaknya terlalu melebar cukup jauh dan poin saja kembali bertambah lewat satu bocah yang sudah mulai berani atau Yudi Kendil. Si bocah yang sudah mulai berani lepas lewat teknik jumping sebisa saat memukau dicuri saat di dasar. Bagaimana pembahasan namanya dengan los tanpa kawalan Sabi Dustin namanya. Lepas kembali poin bertambah dengan semakin jauh 16-10. Perlintas dia dapat Anda di satu perjalanan Yudi Kendil. Yes. 1-2-3 Prihoya. Cuy. 1-2-3 Prihoya. Satu bocah daripada Kota Garut dengan segudang prestasi diraih Kota Garut. Lepas kembali Yudi Kendil bergerak mundur dengan timang-timang dan pondasi berbahaya. Satu kita lihat bagaimana Sandi Dustin nampaknya bola pertama yang gagal dan poin saja bertambah kembali menjadi 11-17. Baik, melintas di hadapan Anda di satu perjalanan hebat. Satu dua tuan rumah yang sudah mulai panik di satu perjalanan masih diperhatikan ada penyelamatan akurat namun terlebih dahulu jatuh nampaknya dan poin saja lagi-lagi bertambah sementara menjadi 12-17. Kembali 12-17 di satu pergerakan daripada si bocah-bocah yang sudah mulai berani lewat satu daripada pemain Brebes Angil Uje Permadi di satu perjalanan hebat dan lolos tanpa kawalan poin saja bertambah 18-12. Baik, kembali 18-12 lewat satu idolanya Bang Dian Ajuk.
Wanus lepas sudah angkat 1-2 dia tadi. Selaku lapan dengan lolos menerobos dan poin saja 13-18. Baik kembali nampaknya 3 poin yang sudah dilalui ataupun 13 selantaran nampaknya berhasil pada dapat anda. Lepas juga sudah angkat Teddy Green. Yes. Apa yang terjadi kelana Kiki Nurmareza? Satu speed yang sangat luar biasa dan terpental bola cukup jauh. Namun jelas penghasilan poin saja menjadi 19-13. Baik 19-13 bergerak mundur. 1-2-3 cukup tenang. Tenang. Namun jelas namanya poin saja bertambah kembali menjadi 14-19. Baik kembali 14-19 lewat MB middle block. 1-2-3 lepas dengan cukup tenang. Satu diperhatikan kembali kita lihat Rio Arsikin dibaca Arsil dan poin saja 20-14. Ya, 24 yang terlihat di hadapan saya masih ada selintangan sering variasi. Lewat ritual membelakangkan bola, angkat dengan Josh Gandos. Satu penyamping bagaimana waktu Teddy Green. Namun pasar pun ternyata bola melaju lebih keluar dan satu poin 21-14. Tinggal di maut dipit oleh rekan-rekan kadang-kadang daripada Kinara yang tertinggal cukup jauh. Baik, dapatnya kepada rekan-rekan para penonton selepas penyaksikan yang menyaksikan di secara live juga ada rekan saya dari kota Majalengka, Bung Medi. Perhatikan Bung Medi, Polimanya Jabar yang lagi nonton bareng nampaknya di kota Majalengka. Salam silaturahmi bersama Polimanya Jabar. Perhatikan Bung Medi, ancaman sok luar biasa dan poin bertambah 15-20 hiji. 15-21 tersisa. Apa yang terjadi dengan Ningnang Jos? Satu anak akan berpareja. Satu luar biasa bos. Dengan sentuhan tajam si ganteng kalem idola kaum hawa, namun mata anda jarang fokus. Ada jelas sang kekasih memantau di samping saya. Lepas dengan cukup cetik dan merdu. Iau 1-2-3 masih bisa. Pas satu ancaman dengan empuk simar apa ngerasa keju ketan. 23 dengan cukup empuk 23-15. Lampu kuning sudah mulai kedip. Baik. Suatu sebagai pemain lokal apa jadi masukan. Dapatnya kembali idola saya. Wah harus ditarik mundur. Sejak kapan bola bergabung sama Rocket Camp? Jauh sekali. Suatu kembali kita lihat apa yang terjadi menjadi poin 16-23. Di satu pertahanan dan baik sudah mulai terlihat kembali. Kita lihat. Yes. Satu ancaman masih. Satu poin 24-16. Satu kembali kita lihat 24-16. Satu perhatikan kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu ancaman 24-16. Lepas cukup cernih. Satu ancaman kemarinnya satu hempasan 17 24. Baik. Bagaimana kembali dan saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar daripada Bang Rio Asrikin dan keluarga besar daripada Mbak Rati Purwasi. 1-2-3 dan satu ancaman coba diberikan. Masih dorong bola ke depan. Masih lagi-lagi angkat dan 18-24. Penyakit 24 pun kambuh. Perhatikan lewat di 2 detik. Kita alihkan pangan mata ke 4 persegi panjang dengan game poin saja. Bersama saya Adian Ajeng dan dengan saya Nurkarim. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat kembali, mohon maaf apabila kurang begitu maksimal. Apabila salah-salah ucap. Bersama saya Adian Ajeng dan dengan saya mohon maaf kepada rekan-rekan masyarakat yang ada di Brebes khususnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari Kota Ciamis. Ini dia tadi, Adian Ajuk, luar biasa. Satu nona sudah membantu kita dalam memandu jalannya pertandingan kali ini. Dan hasil grand final pada malam hari ini
yaitu juara satu diraih oleh Paraya Tani Sarirja dan juara dua diraih oleh Hinara dan juara tiga bersama diraih oleh Azkia Putri dan juga Persi.